Oke, mending toy. Oh, nge-summon wiper baru. The heck? Oh, not good. Wipernya bisa teriak. Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Pyroseus di game Ark Survival Evolved Gaia Mod Series. Oke guys, kita lanjut lagi di Gaia Mod Series. Nah, kemarin tuh kita berhasil nge-summon Cursed Dino ya. Tidak sesuai planning kita guys, karena planning kita itu kita mau nge-summon namanya Decaying Dino. Nah, setelah aku baca di webnya guys, ternyata Decaying Dino itu bukan dari Dino Chrono ya. Nge-summonnya itu ternyata dari Wyvern guys. Dari Wyvern Gaia 2 ya. Kita salah guys, kemarin kita bunuh Savage terus nge-spawn Chrono dan nge-spawn Ghastly dan ujung-ujungnya berujung pada si gorila raksasa ini guys. Nah, hari ini kita bakalan tetap mencoba nge-summon si Dino Decaying guys, karena statusnya tuh OP banget ya. Walaupun ada yang komen katanya Dino Decaying itu cuma trial sementara ya. Apa darah mereka itu bakalan berkurang terus guys, sesuai namanya ya, Decaying gitu ya, decay over time. Tapi aku nggak tahu juga guys. Oh iya guys, sebelum kita mulai videonya seperti biasa, jangan lupa di like dulu videonya dan subscribe buat teman-teman yang belum subscribe ke channel ini ya. Bantu channelku lebih berkembang lagi biar aku lebih semangat untuk bikin seriesnya guys. Nah, ada yang ngasih nama Sun dari Leon HD 26. Thank you Leon HD udah ngasih nama si gorilanya ya guys ya. Oh iya, karena kita bakalan lawan Wyvern guys, mau nggak mau kita harus pakai si Guardian Wyvern ya. Udah kemarin di Scorched Earth kita ngelawan Wyvern, sekarang di sini Wyvern perang sama Wyvern lagi guys. Oke, let's go, kita pergi ke Midgard guys. Oke, semoga aja ada banyak Wyvern ya guys ya. Mari kita cari Wyvernnya, itu harus Wyvern yang gaya 2 guys, nggak boleh Wyvern yang biasa ya. Ada ini mah forgotten Wyvern yang kita summon kemarin, yang kecil-kecil guys. Oh, ada Divine Wyvern yang deket-deket aja guys. Kita cari yang deket-deket dulu ya. Oh, ada yang deket nih guys. Divine Wyvern juga level 24. Hanya 400 meter dari sini guys. Oh, ada di bawah sana. Let's go guys. Oh iya, itu guys, ada apa namanya, Dino yang kemarin itu, Wyvern yang sebesar Griffin, yang sebesar Wyvern ya, Zanzazis. Tapi darahnya udah sekarat guys, nggak bisa diteming tuh. Wah gila, ini susah banget ngendalinya guys. Kecepatannya nggak masuk akal nih. Kejar sih, kekejar guys. Tapi kayak kegocek-gocek gitu guys. Oh my god. Oh, dia mendarat. Oke. Nah, lebih enak bunuh di darat kayak gini guys. Dia nge-summon sesuatu kah? Nope. Nggak ada guys. Percobaan pertama gagal ya, seperti biasa lah ya. Okay, next, ada di dekat sana. Mighty Aranea Wyvern. Wow, Wyvern apa ini? Warnanya merah guys. Oke, tunggu kita lihat darahnya dulu guys. Ada dua. Yang satunya kayak Alpha Wyvern tuh, ada aura-auranya gitu guys. Wait. Boboh, kok ada lagunya? What the hell ini? Wyvern apa ini guys? Ada badainya gini. Lah kok ada torpornya? Bisa bleeding dong. Oke, mending soy satu. Nggak begitu kuat ya. Nggak nge-summon apa-apa guys. Apa dia nge-summonnya di bawah? Dia nge-summon Dino Decaying-nya itu di bawah apa di udara sih guys? Wah, nggak tahu juga sih. Yang satu lagi tadi mana guys? Cepet banget gila terbang. Udah sampai laut coba dia. Nah, yang ini apa nih guys? Tumpah susah banget guys. Terbangnya nggak ngotak nih, cepet banget. Nggak bisa di nggak bisa dilihat pakai spyglass. Aduh, ini spyglass produk gagal guys. Oh, Omega. Lah kenapa mereka bertorpor semua guys? Ini sama-sama bisa ngasih. Wow, 800 dong damage-nya. Nani? Ini apa ya statusnya guys? Kalau kena asapnya mereka nih. Ini keren sih ini. Gila, sakit banget ya. Apa-apa guys, kita ini Forgotten Wyvern ya, nggak mungkin kalah dong. Masa Forgotten Wyvern kalah sih? Bisa disembur loh guys dia. Bentar-bentar, aku mau coba nyembur dia.
Loh, nggak bisa disembur. Dia kebal terhadap semburan wyvern lain kah ini? Ada Quetzal lewat, guys. Kocak. Gila, tebel banget. Dapat Omega DNA. Apa ini, guys? Omega Wyvern DNA. Extract from wild Omega Wyvern can be used to get yourself a Tamed Wyvern. Ah, nggak ngerti, guys. Buat apa tuh? Bisa gabungin DNA kah? Nggak nge-summon, guys. Mana nih? Ada lagi. Rapid Wyvern kali ini, guys. Kok banyak ya? Wyvern tumben. Ini warna biru lagi. Kayak tadi lagi kayak ini. Gila, kenceng-kenceng banget. Sampai ngebling-ngebling gitu terbang ya. Oh my god. Males banget ngejar Wyvern. Oh, udah. Kita diam aja, guys. Kalau lawan Wyvern. Lo. Apa maksudnya ini? Kenapa ada dua ekor? Oh my god. Oke, mending Toy. Oh, nge-summon Wyvern baru. The heck? Oh, not good. Wyvernnya bisa teriak. Nge-stun kah? No. Ayolah, lama banget stunnya. Are you kidding me, bro? Jangan mati. Hah? Lo. Kenapa nggak bisa dinaikin, guys? Oh my god. Oh, mereka nyangkut. Kocak, syukurin. Aman kah? What the heck? Ada wyvern yang bisa teriak, guys. Diteriakin kita nggak bisa bergerak. Hampir aja meninggoy. Aduh, cooldown lagi, guys. Bentar. Kok berat begini lawannya? Untung mereka nggak ngincar kita, guys. Dino-dino di Gaia 2 nih hanya mengincar sesuatu yang ngehit mereka ya. Kalau dino kita yang dikejar, kita nggak dikejar, guys. Aman-aman, guys. Kita tungguin potionnya dulu ya. Gak cuma nyembur, dia bisa teriak coba. Bisa roar. Tunggu. Wait. Kita cek dulu. Kayaknya tadi udah mau mati deh satu ekor. Oh, ini Dreadful Wyvern. Ini yang api nih. Dia nge-heal kah? Loh, dia kabur, guys. Kocak nih. Mana, Pak? Gak bisa disembur, kenapa ya? Susah, guys, ngendaliinnya. Sumpah, gak bisa disembur, loh. Ah, udahlah. Gigit aja, guys. Lebih sakit gigitannya juga, ya. Oke. Ning soy. Nothing, the kaying. Yang ini kah tadi, guys, yang teriakin kita? Perasaan warnanya merah pekat deh, ada aura-auranya kayak Alpha Wyvern. Kayaknya bukan yang ini deh. Wow, kayaknya Wyvern kayak bos aja nih, udah ada lagu-lagunya gini. Udah enggak usah diikutin, guys. Mending kita mendarat aja di sini. Biar dia datang sendiri ke sini kan. Nah, gini kan enak, guys. Daripada capek-capek kita kejar-kejar dia kan. Oke. Nope. Yang ini warna merah nih. Aku udah dikejar aja dari jauh. Udah ada musik-musiknya. Udah kayak lawan bosnya, guys. Wow, yang ini racun nih. Ini zombie, guys. What the hell? Zombie Wyvern? Au. Aku kena damage juga. Tuh, damage racun kah? Enak, guys, lawan di darat kayak gini. Daripada kita terbang nggak jelas. Susah banget ngincernya. Nah, ya kayaknya kita lagi gacha ampas deh, guys. Dari tadi nggak nge-summon apa-apa. Oh my god. Warna merah. Nah, kita diam aja, guys. Biar aja kita dia datang. Apa tuh? Woi. What the heck? Gila. Ini Wyvern. Serangannya Blizzard, guys. Oh my god. The hell?
Aneh-aneh gini Wyvern gaya 2 ya. Malah Forgotten Wyvern kocak-kocak, guys. Ini kenapa ada Karkarodontosaurus 2 ekor? What the hell? Ini yang kemarin kah belum dispawn gitu. Ini yang bisa ngedispawn nih, guys. Gimana cara ngalahinnya ya? Nah, iya bener, ini yang ngedispawn kita tadi nih. Harganya 20.000, guys. Kenapa mereka bertorpor semua ya? Aneh. Padahal kita nggak ada nembak loh. Dia kan baru spawn tadi kan waktu kita nge-kill Wyvern, guys. Kenapa dia udah ada torpornya gitu ya? Kita di darat aja deh, guys. Tuh, dia teriak, guys. Dia bisa nge-dismount ini. Bahaya nih, guys. Damage-nya sakit banget ya. Yang Omega ini varian paling sakitnya kayaknya, guys. Tadi yang Omega juga 800-an. Oh. Oh no. Dia sudah pakai jurus dismount-nya, guys. Kita heal dulu deh. Ini karena nggak ada yang Wyvern api, jadi santuy aja, guys. Kayak 10.000 lagi, guys. Aduh, kita harus berlindung di bawah sini, guys. Kalau nggak kena gigit ntar. Kita tungguin sampai bisa naik lagi, guys. Wow, keren juga ya. Nggak nyembur tapi teriak, guys. Aku bawa sesuatu yang gigi nggak ya? Ada Chronorex sih. Kita minta bantuan Chronorex deh. Nah, syukur loh. Kena hentikan waktu kan. Aduh, tapi dia di udara lagi. Lah, kita juga di stop waktunya sama dia, guys. What the heck? What? Kocak mah ini. Bisa-bisanya dia juga ikut-ikutan nge-stop waktu, guys. Oke. Oh, nice. Dia bisa nge-stop waktu juga loh. Si Bansi ini. Wah. Ada plagiatnya Prono nih. Dan kenapa nggak nge-summon Dino the Kaying ya? Kurang ajar. Oke. Ini udah Wyvern keberapa? What the hell? Ada Giganotosaurus 3 ekor. Kenapa di Fjordur kita yang live nggak nge-spawn Giga sebanyak itu? Kenapa di mod Gaia 2 malah banyak banget, guys? Gila. Overspawn Giganya, guys. Kocak. Ini darahnya cuma 8.000 nih. Gampang nih, guys. Sebelum dia teriak lagi, harusnya mati nih. Oke. Mending soy. Nothing. Oh iya, guys. Aku lupa nunjukin ke kalian. Lihat ini. Kemampuan dari Aether Wyvern, guys. Kalian lihat air. Dadah. Oh my god. Dia bisa berenang di bawah air, guys. Nih. Udah di luar nalar Wyvern-nya nih. Gila, guys. Di mod Gaia 2 ini malah overspawn ya Giganotosaurus-nya. Carcharodontosaurus ngerespawn 2 ekor, Giganoto ngerespawn 3 ekor. Nah, ini Wyvern yang pernah kita taming, guys. Ini yang Wyvern S itu kan. Oke. Okay. Nice, dia ngejar kita. Kali gigit lagi nih. Please lah. Dekaying. No. Oke, semoga yang ini nge-summon sesuatu. Apa tuh? Nge-summon Wyvern. Bukannya nge-summon. Ini apa ini? Mighty Ruina. Apalagi itu Mighty Ruina. Kenapa dia nge-summon Wyvern juga sih? Aneh banget, guys. Wow. The hell? Ini Wyvern meleduk-meleduk kah? Dekaying, guys. Tapi burung. Dekaying Quetzal kah itu? Oh my god. Malah dapat Dekaying Quetzal. Kocak. Ini apa sih Pteran? What the? Kamikaze Pteranodon. Oh my god. Dapat Dino Quetzal. Dapat Dino Quetzal. Dapat Quetzal, guys. Gimana cara tamingnya? Taming nggak ya Dekaying Quetzal, guys? Taming aja kali ya. Daripada kita nggak dapat Dino, guys. Dia sepertinya nyangkut, guys. Tunggu, kita lihat. Apakah dia agresif? Dia nyangkut loh.
Kalian kita trap aja kali ya. Kalau nyangkut gini guys. Tunggu, tunggu, tunggu. Oke. Nah, harusnya sih nyangkut ya guys ya. Ya udah deh, langsung aja deh. Gila guys, torpornya 100.000. Serius? Ini dino dengan torpor terbesar nih guys. Yang pernah kita taming di Gaia 2. Paling mentok-mentok T-Rex kemarin tuh cuma 40.000 loh guys. Yang ini 100.000, what the heck? Kayaknya ini emang tier-nya jauh deh. Tier-nya ini dino decaying ini emang tinggi guys. Tapi kita bukan dapet dino battle, malah dapet dino Quetzal. Oh my god, malah hancur. What the heck? Bisa pakai kuda nggak ya, guys? Malah hancur loh rifle-nya. Lupa dibenerin lagi. Entahlah, guys. Ini bisa nggak ya? Mudah-mudahan aja bisa, guys. Kalau bisa lebih cepet nih ini timingnya. Soalnya harusnya bisa sih kalau dilihat dari darahnya, guys. Soalnya udah setengah juga nih. Bisa nih, guys. Oke. Ya, lebih cepet, guys, daripada ditembakin. Cuman ngurangin darahnya banyak banget sih. Halo. Oke, tumbang. Nice, kuda. Kerja bagus. Kita lihat apakah dino decaying ini bener-bener dino trial, guys. Oke. Nice. Tunggu-tunggu, kita keluarkan dulu dia. Kasian sekali. Oke, mari kita lihat. Oh. Kenapa tiba-tiba ada mamut di situ? Dino Quetzal. 47.000 dong darahnya. Lumayan gede sih ini. Wah, harus pakai ini, guys. Oh, lihat, guys. Dia benar-benar decaying. Darahnya langsung ngurang loh baru dikeluarin tuh. Tuh, walaupun darahnya berkurang terus ya, setidaknya dia bisa di-heal, guys. Oke, kita bakalan lanjut cari dino decaying, guys. Aku mau coba cari satu lagi ya. Siapa tahu kita dapat dino battle kali ini, guys. Yang ini nge-summon dino decaying. Oh my god. Apa itu, guys? Decaying Giganotosaurus. Let's go. Finally, guys. Oh my god. Akhirnya kita dapat dino battle decaying. Let's go, guys. Let's go, guys. Pas banget di sini tuh ada trap, guys. Kalian lihat itu bekas trap Ghastly kita di bawah, guys. Langsung aja kita trap kali giganya ke dalam sini ya. Dia nggak spawn pas banget di bawah trap kita, guys. Giganoto larinya kenceng banget. Larinya kenceng banget. Ini wow. Dia agresif, guys. Oh, parasol. Oh no, sakit banget. Tropeo menginggir. Kita heal dulu, guys. Ini kenapa muter-muter di situ tuh? Lewat sini, woi. Giga kocak. Ini kenapa giga dah? Aduh, ini giga kenapa deh? Memang dia nggak bisa ngerobohin pohon kah itu giganya? Lah, giga kok nggak bisa ngerobohin pohon, guys? Apa karena dia nggak punya beban? What the heck? Apa yang dilakukan dreadful giga respawn di situ? Oh my god. Udah nggak normal, guys. Udah nggak normal. Apakah dia bisa kejebak dengan cara kayak gitu doang? Tapi di Oh no. Serius. Aduh, perlu boulder golem nih, guys. Ini sini. Gelut lawan boulder golem nih. Halo, guys. Oh no. Decaying giganya lepas, guys. Oh no, kuda kita. What? Ini harus diselesaikan dulu. Yang ini harus diselesaikan dulu. Kuda, bertahanlah. Dia nggak. Dia beralih. Aman guys. What the heck? Apa-apaan sih ini? Tunggu, selamatin kuda, guys. Kuda.
Hey, balikan kudaku. Oh no. Aduh, dia jatuh ke bawah lagi. Mau dimasukin ke trap sini. Kadang-kadang ya guys ya. Kadang-kadang. Copot aja lah trapnya nih guys. Mari kita coba trap di sini guys. Ini kan ada tembok alami nih, ada dinding alami ya. Ya harusnya kan nggak bisa keluar guys. Kita kasih pintu. Wow. Apa itu tadi? Oke. Mari kita pancing dia pakai boulder golem guys. Soalnya boulder golemnya agak lebih tanky ya daripada ekus. Aduh, kejebak kah? Hey, aku mau masuk ke sana. Oh my god. Ini giganya rusuh banget, sumpah. Duh, kita kejebak di kepalanya, guys. Badan kita terlalu besar, nggak bisa gerak. Oh my god. Hey, aku mau... Bisa. Let's go. Masuk. Nope. Malah dia dari samping. What the hell? Oh, tunggu, guys. Tunggu. Aku punya ide, guys. Oh, udah nggak bisa diambil. Dia bisa ngedamage batu kah ini giganya? Oh my god. Yang itu udah nggak bisa dibongkar lagi soalnya udah kena damage, guys. Oke, udah di-repair. Semoga giganya belum bergerak dari tempat itu. Loh. Kok malah dia masuk ke dalam trap? Are you kidding me, bro? Kenapa dia malah di dalam trap? Kocak. Ketutup. Wow. Tutup, guys. Let's go. Nice. Aduh, sayang banget, guys. Kita harus pulang dulu untuk benerin rifle kita, guys. Bentar ya. Aku bakal balik lagi setelah aku benerin rifle-nya, guys. Oh guys, dia tadi tuh keluar dari trap kita. Terpaksa aku trap di sini dengan cara kocak ya. Semoga dia nggak bisa keluar lagi, guys. Astaga, kalian lihat torpornya, guys. 270.000. Nggak tahu nih sampai kapan kita tembakin nih, guys. 270.000 torpor. A few moments later. Kali lagi, guys. Let's go. Finally. Wah gila guys, perjuangan banget sih ini taming giga. Akhirnya kita punya Giganotosaurus. Dan ini decaying guys, ini gak main-main ya guys ya. Let's go. Kita balik ke base dulu guys, kita bikinin saddle-nya. Soalnya mereka decay guys. Mereka ini darahnya berkurang terus menerus ya. Kayaknya kita gedein dulu deh darah dari si Dino decaying ini guys. Oke, mari kita keluarkan dino-dino yang udah kita taming tadi, guys. Kita udah punya saddle-nya. Dan Giga itu nggak ada saddle decaying Giga, guys. Adanya Dreadful Giga. Semoga dia mau ya pakai saddle Dreadful Giga, guys. Nah, ini dia. Kita coba yang Giganya aja ya, guys. Ya, jangan dikeluarin yang Quetzal-nya, guys. Karena nanti darahnya berkurang juga. Soalnya di sini kita nggak bisa ngendarain Quetzal, ya. Nah, kita bakalan test drive yang Giganotonya aja dulu, guys, ya. Aku udah bikin saddle-nya Quetzal juga sih. Oke, bisa, guys, ya. Pakai Dreadful Giganotosaurus saddle, guys. Look at this, guys. Gila. Giganotosaurus tapi tulang. Kita cobain damage ya guys. Ini kenceng gak sih ngurang darahnya guys? Lumayan kenceng ya. Tambahin dikit deh. Loh, darahnya gak bisa nambah kah? What? Aku udah nambahin darahnya 2 kali. Cuma nambahnya tipis banget. Oke, damage-nya 1500. Lumayan. Kita coba leveling dulu guys. Kira-kira bisa di-push sampai berapa damage-nya ya. Nah, kok ini damage-nya jadi 600 ya? Lihat guys ya, 86.000 ya. 86.000, 80.600 guys. Kita tambahin 1 coba ya. Cuma nambah 100. The heck?
Oke, fix guys, nggak bisa di leveling di bagian darah ya di Nudekaying. Mau nggak mau kita invest semuanya ke damage guys. Mereka bener-bener nggak bisa di leveling darahnya guys. Oke, mari kita coba. Wow, nge-spawn Giganotto. Biasa aja lah guys. Kenapa? Gampang banget spawn Giganotosaurus di sini. Aduh, damage-nya kok cuma 1000 ya guys ya. Aku berharap lebih sih. Tapi ya, ya it's okay lah ya. It's okay guys. Kita coba klik kanannya, ngaruh apa kalau dia teriak? Gak ngaruh apa-apa. Kalau tekan C, C-nya nothing. Aduh, giganya ngeheal lagi yang sebelah sana. Giganya ngeheal coba guys. Gara-gara makan Baryonyx, kurang ajar emang. Kok malah sakitan dreadful giga ya. Ini kocak sih ini guys. Tapi kan dia liar ya, kita kan gak liar guys. Apakah kasta tertinggi emang Boulder Golem guys? Kenapa Boulder Golem sejauh ini yang paling sakit ya? Damage-nya itu 4000 guys. Apakah kita emang harus menamatkan gaya ini dengan Boulder Golem guys? Aku belum nemu creature yang lebih kuat daripada Boulder Golem ya. Bahkan Dekaying aja kayaknya Giganotosaurus. Padahal ini udah full damage guys. Ya, tanpa terkecuali kita masukin damage semua ya. Oke, anggap aja itu giga guys. Kita coba ke dino yang lain guys. Karena giga itu defense-nya kuat mungkin. Kenapa malah makin menurun damage ya jadi 800? Are you kidding me? Oke lah guys, mungkin emang damage-nya Dekaying itu segitu ya. Mungkin emang kasta tertinggi adalah Boulder Golem guys. Oke guys, thank you buat semuanya yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa di like videonya dan subscribe buat teman-teman yang belum subscribe guys. Sampai ketemu lagi di next video. Bye-bye.